Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. I hope you are all fine and healthy. So today we are going to learn about the expression of purpose sebagai materi dari chapter 2. Sekarang, what is expression of purpose? Apa itu expression of purpose? Yakni ekspresi yang digunakan untuk menyatakan maksud dan tujuan kalian ketika kalian menyampaikan sebuah ungkapan. Sekarang kita lihat ada 4 modal yang bisa kalian gunakan untuk menyatakan expression of purpose. Yang pertama to, yang kedua in order to, yang ketiga so that, dan yang keempat for. Nah, sekarang untuk yang pertama, modal to memiliki arti supaya atau untuk. Cara menggunakan to di sini ada 2. Yang pertama, subjek diikuti verb 1, kata kerja dasar. Kemudian to diikuti dengan verb 1 lagi, kata kerja dasar. Contoh, Randy drinks milk every day to have strong body. Randy di sini sebagai subjek, drinks sebagai verb 1, kata kerja dasar, milk object, every day keterangan waktu. Kemudian ada to di situ dan diikuti kata have. Have di sini kata kerja dasar, memiliki arti memiliki. Strong body artinya Randy minum susu setiap hari supaya memiliki tubuh yang kuat. Contoh yang kedua, Randy turns on the TV to watch football match. Randy sebagai subjek, turns on menyalakan sebagai kata kerja dasar, the TV object, to watch untuk menonton football match, pertandingan sepak bola. Contoh yang kedua ini, to memiliki arti untuk. Sekarang cara yang kedua, subjek diikuti verb 1, kata kerja dasar, kemudian ada to dan be. Harus ada be di situ karena setelahnya bukan kata kerja melainkan adjektif, kata sifat. Contoh, we need to read a lot to be smart. We subject, need to read, kata kerja, a lot keterangan, to be. Kemudian smart adjektif, kata sifat yang memiliki arti pintar. Jadi artinya kita butuh banyak membaca supaya pintar. Modal selanjutnya, in order to memiliki arti supaya. Karena artinya sama, sebenarnya cara menggunakan in order to itu sama dengan tata cara menggunakan to. Yang pertama, subjek kata kerja diikuti to, kemudian kata kerja lagi. Contoh, Randy drinks milk every day in order to have strong body. Have di situ merupakan kata kerja. Contoh yang cara yang kedua, subjek verb 1 kata kerja dasar, to be karena kemudian diikuti adjektif kata sifat. Contoh, we need to read a lot in order to be smart. Nah, perbedaannya sekarang di sini, untuk in order to bisa diletakkan di depan, tidak seperti to yang harus ada di tengah. In order to bisa diletakkan di depan. Contoh, in order to have strong body, Randy drinks milk every day. Supaya memiliki tubuh yang kuat, Randy minum susu setiap pagi. In order to be smart, we need to read a lot. Supaya jadi pintar, kita butuh banyak membaca. Sekarang jika kalian ingin mengutarakan makna supaya tidak, diperhatikan note-nya diletakkan setelah in order, bukan setelah in order to.
Jadi contohnya, Miss Fikria goes to school early in order not to come late. Miss Fikria berangkat sekolah lebih pagi supaya tidak datang terlambat. Come di situ merupakan kata kerja dasar. Bawahnya, Miss Fikria goes to school early in order not to be late. Miss Fikria berangkat sekolah lebih pagi supaya tidak terlambat. Di situ kenapa ada be? Karena setelah be merupakan kata sifat. Jika diletakkan di depan, contohnya, in order not to get wet, we should use umbrella in a rainy day. Supaya tidak kehujanan, kita sebaiknya menggunakan payung di hari hujan. In order not to be sick, supaya tidak sakit, di situ ada be karena sick merupakan kata sifat. We should eat vitamin regularly. Kita sebaiknya mengkonsumsi vitamin secara teratur. Sekarang untuk modal selanjutnya, yakni so that, memiliki arti dengan begitu. Cara menggunakannya sama, ada dua cara. Yang pertama, perhatikan subjek diikuti kata kerja, kemudian so that. Setelah so that ada subjek lagi. Setelah itu can atau will diikuti kata kerja dasar. Diperhatikan, so that harus diapit dua subjek. Contohnya, I jog every morning so that I can have strong leg muscles. Saya jogging setiap pagi, dengan begitu saya bisa memiliki otot kaki yang kuat. I di depan sebagai subjek pertama, I di belakang so that sebagai subjek kedua. Contoh yang kedua, Mr. Danny speaks loudly so that the students can hear the explanation. Mr. Danny sebagai subjek pertama, the students sebagai subjek kedua, dan so that berada di antaranya. Untuk cara yang kedua, subjek diikuti kata kerja, kemudian so that diikuti subjek lagi, can atau will ada be karena diikuti adjektif kata sifat. Contoh, I jog every morning so that I can be healthy. Ya, healthy di situ kata sifat sehat. Jadi sebelumnya ada be. I di depan sebagai subjek pertama dan I setelah so that sebagai subjek kedua. Selanjutnya, untuk kalimat negatif menggunakan modal so that, not diletakkan setelah can atau will, bukan setelah so that. Perhatikan contohnya, I eat vitamin regularly so that I will not get sick. Saya mengkonsumsi vitamin secara teratur, dengan begitu saya tidak akan sakit. Contoh yang pertama ini, will not diikuti kata kerja, get. Untuk contoh yang kedua, I eat vitamin regularly so that I will not be sick. Setelah not, di sini ada be karena sick merupakan kata sifat. Selanjutnya, modal yang terakhir yakni for memiliki arti untuk. For di sini sebenarnya lebih mudah karena hanya terdiri dari satu klausa. Perhatikan cara menggunakan for. Yang pertama, for diikuti dengan noun, kata benda. Contohnya, I save the seat for you. Saya menyimpan tempat duduk ini for you. You di belakang for merupakan noun, kata benda, bukan subjek. Cara yang kedua, for diikuti verb ing. Apa itu verb ing? Kata kerja berakhiran ing. Contohnya, this whole room is for meeting. Meet, bertemu sebenarnya kata kerja, karena diberi akhiran ing, jadi kata benda. Jadi, aula ini untuk pertemuan.
I think it's enough for chapter 2. I hope you will understand the material well. Happy practicing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.